Dilansir dari akurat.co, sindir kampanye Jokowi biar ramai, Tengku Zulkarnain bilang ada yang usulkan undang Prabowo Sandi jadi bintang tamu. Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain melalui akun Twitternya @ustadtengkuzul menyindir agenda kampanye kubu Jokowi yang akan diselenggarakan 13 April 2019. Dia mengusulkan panitia acara mengundang Capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno agar kampanye itu seramai di Stadion Utama GBK hari Minggu lalu. Jika tanggal 13 April 2019 peserta kampanyenya mau ramai seperti kampanye 02 tanggal 7 April, ada yang usulkan undang saja Prabowo Sandi jadi bintang tamu. Insya Allah ramai. Setuju? Demikian cuit Tengku Zulkarnain. Tengku Zulkarnain merupakan salah satu tokoh yang ikut meramaikan kampanye Prabowo di GBK minggu lalu. Dia juga menginformasikan hal itu melalui Twitter. Telah kutunaikan ikhtiar hadir dalam acara kampanye terbesar. Pertama, kulakukan dalam hidupku karena tak tahan akan kerusakan agamaku. Moga ke depan agamaku terjaga dari di tangan pejuang NKRI dan pendamping yang ahli ekonomi. Itu asaku dan kudorong dengan doaku. Amin, katanya. Sindiran itu juga disampaikan oleh Dr. Rizal Lamli dalam akun Twitternya. Rizal mengatakan ini ada yang iseng forward. Kalau acara kampanye 01 di GBK tanggal 13 April pingin rame, undang aja Prabowo dan Sandi sebagai bintang tamu. Gak usah pakai mobilisasi pegawai-pegawai BUMN.